Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat-selamat semuanya ya. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu unsur kebahasaan yang ada di dalam teks naratif, yaitu simple past tense. Tapi sebelum kita membahas tentang simple past tense, mungkin ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui kaitannya dengan tense atau yang kita sering sebutnya dengan tenses. Tense atau tenses adalah sebuah bentuk dari kata kerja atau verb. Jadi ketika kita membahas tentang tenses, pasti kita akan membahas juga tentang kata kerja yang menunjukkan waktu. Sekali lagi ya, kata kerja yang menunjukkan waktu dari suatu tindakan dalam kalimat bahasa Inggris. Misalnya waktu lampau, past, kemudian sekarang, present, dan juga yang akan datang, future. Oh sorry, ada typo sini ya. Nah, Pak, emang ada bedanya antara kata kerja yang dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kita coba sedikit komparasi saja ya. Ketika di sini, okay, kita lihat bahasa Indonesia. Ada kalimat saya makan bakso. Saya sudah makan bakso tadi malam. Dan yang ketiga lah, saya akan makan bakso besok. Yang saya cetak tebal berwarna hitam. Makan, makan, makan. Nah, itu semuanya adalah kata kerja. Kita lihat fungsinya. Yang nomor satu, saya makan bakso. Itu berfungsi sebagai kalimat fakta. Kemudian yang kedua, saya sudah, oke lihat, perhatikan ada kata sudah. Saya sudah makan bakso tadi malam. Nah, ini berarti sebuah kata kerja yang sudah dilakukan ya, karena ada keterangan waktu tadi malam. Apakah kata kerjanya berubah atau berbeza dengan kalimat fakta yang di atasnya? No, sama ya. Makan, M-A-K-A-N, situ juga sama, M-A-K-A-N. Kemudian yang ketiga, saya akan, saya akan makan bakso besok. Ada keterangannya besok. Nah, coba nomor 2 dan nomor 3 udah beda. Kalau nomor 2 itu kan sudah dikerjakan, sedangkan yang nomor 3 itu belum dikerjakan. Tapi kata kerjanya sama-sama menggunakan makan dan tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, yang membedakan hanya ada kata keterangan sudah dan akan serta kata keterangan waktu tadi malam dan juga besok. Nah, kalau kita komparasi dengan bahasa Inggris, coba nomor 1, I eat meatball, ada tulisannya eat ya. Kemudian yang kedua ada I ate meatball last night. Oke. Ketika muncul kata keterangan waktu sudah dikerjakan di masa lampau, maka verbnya atau kata kerjanya berubah. Yang tadinya eat berubah jadi ate. Kemudian yang ketiga, I will, ada kata will eat meatball tomorrow. Nah, kita compare saja nomor 2 dan nomor 3. Perbedaannya ketika di sini kata keterangannya sudah dikerjakan, maka menggunakan at. Kalau misalnya tomorrow atau yang belum dikerjakan, tetap menggunakan it. Nah, bagaimana penggunaan kata kerja dalam bahasa Inggris? Nah, oke, kita akan bahas. Dan yang akan kita bahas hari ini, concern-nya tentang simple past tense. Oke, ada past. Past di sini kita sudah bahas tadi. Ini past lampau ya. Oke, kita bikin ke sini. Nah, ya. Jadi kita akan bahas tentang masa lampau, sebuah kata kerja yang telah dikerjakan dan selesai saat itu. Apakah seperti itu? Kita coba lihat definisinya. Definisinya dari simple past adalah suatu bentuk kata kerja. Sekali lagi, kita akan membahas tentang kata kerja ya, sederhana untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian itu sudah terjadi di masa lampau dan sudah selesai. Ciri-ciri dari simple past tense itu biasanya mencantumkan waktu kejadian seperti yesterday, last 2 days, last year, atau periode waktunya for a day, for an hour, dan dapat disebutkan secara spesifik di dalam kalimatnya. Ini ciri-cirinya. Kita lihat penjelasan seterusnya.
Oh ya, simple past tense itu dibagi jadi dua macam ya. Jadi hari ini kita hanya akan membahas satu saja. Takutnya kalau dua-duanya Anda akan merasa kebingungan, terus muntah-muntah ya. Kita bahas yang pertama dulu ya. Tapi sebelumnya supaya Anda lebih paham, lihat dulu. Kalimat simple past tense itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada kalimat nominal, yang kedua adalah kalimat verbal. Apa sih kalimat nominal? Kalimat nominal itu dulu adalah kalimat yang menggunakan to be, okay, sebagai kata kerjanya. Sedangkan kalau kalimat verbal adalah kalimat yang sudah memiliki kata kerja. Okay. Ketika kita bahas tentang nominal, berarti kita akan bahas tentang to be. Untuk mengulas kembali, sebetulnya kita sudah bahas ini di SMP ya. To be itu disebut juga dengan kata kerja bantu. Ada is, ada am, dan ada are. Anda bisa bolak-balik, ada are, ada am, ada is, atau ada am, is, are. Yang penting ada tiga, is, am, dan are. Dan perlu diperhatikan penggunaan dari to be itu adalah berdasarkan subjeknya. Sekali lagi, saya tidak mencantumkan rumus supaya Anda tidak bingung ya. Yang perlu Anda ketahui adalah aplikasinya. Ya, aplikasinya bukan pemahaman atau penghafalan rumus, tapi aplikasinya yang berorientasi pada pemahaman. Sekali lagi, penggunaan is, am, sama are itu based on the subjects, berdasarkan subjeknya. Subjeknya, ketika subjeknya itu he, kemudian she, kemudian it, maka to be yang digunakan adalah is. Contohnya, he is a student. She is a student. Nah itu, ya. Kemudian Pak, apa ini singular? Singular itu satuan, bukan satuan ya, satuan. Dan biasanya identik dengan di sini. Coba lihat, ada a student, a atau an ya kalau singular itu ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika subjeknya itu I, maka to be yang digunakan adalah am. Contohnya, I am a student. Kemudian yang terakhir adalah are. Nah, kalau are ini penggunaannya ketika subjek adalah they, we, you. Contohnya, they are students. Ingat, di sini ada S-nya. They are students. Pak, kalau ini apa, Pak? Plural. Plural itu menunjukkan bahwa jumlahnya lebih dari satu. Makanya biasanya kalau plural itu identik dengan S di belakang di belakang kata benda yang berposisi sebagai subjek atau objek. Pak, bagaimana kalau misalnya saya pakai kayak gini, Pak? He are students. Salah, karena he pasangannya dengan is. Contohnya, I is a student, betul atau salah? Salah, karena I itu pasangnya dengan am. Jadi ini sudah sebuah ketentuan ya, paham ya? Oke. Sekarang kita akan membahas penggunaan to be di simple past tense, karena kita akan membahas tentang atau concern pada simple past tense-nya ya. Ketika to be-nya itu is dan am, maka ketika digunakan di dalam kalimat yang menggunakan tenses simple past, maka akan berubah menjadi was. Contoh sini coba. I was. Paijo was. That car was. Pak, saya masih belum jelas. Oke, saya jelaskan. I was a child 20 years ago. I, kan di sini to be-nya awalnya am. Ketika menggunakan atau berubah tensesnya menjadi simple past tense, maka dia akan menggunakan was. I was a child 20 years ago. Coba dilihat sini. Ketika saya ngomong I was a child, saya itu pernah jadi anak-anak 20 tahun yang lalu. Berarti saat ini saya masih anak-anak enggak? Sudah enggak ya, paham ya. Jadi ini menunjukkan sebuah kejadian di masa lampau dan sudah selesai saat itu. Yang kedua, Paijo was my English teacher last semester. Paijo itu pernah menjadi
guru bahasa Inggris saya semester yang lalu. Lihat di sini, ada keterangan waktu juga. Pertanyaannya, Pak, kok pakainya was, Pak? Pak Ijo, coba lihat. Pak Ijo, kata gantinya apa? Kata gantinya adalah he. He, pasangannya apa? Is. Nah, kalau is dalam past tense itu menggunakan jadi apa? Was. Makanya jadinya Pai Jo was my English teacher. Selanjutnya, yang terakhir, that car was mine last year. Nah, ini ada subjeknya, that car was mine last year. Mobil itu punya saya kapan? Tahun lalu. Jadi tahun sekarang masih punya saya atau tidak? Ya sudah enggak, karena sudah selesai di masa lalu ya. Oke. Pak, kenapa kok di sininya pakai was? Karena that car itu kata gantinya adalah apa? It. It itu pasangannya is. Jadi ketika is berubah penggunaannya dalam past tense berubah jadi was. Paham ya? Oke. Sekarang to be yang are. Nah, ketika to be are itu digunakan simple past maka akan berubah jadi were. Contohnya we were in the hospital yesterday. Sekali lagi, kalau past tense biasanya ada kata yesterday, kata keterangan waktunya kayak yesterday, last two days, last year dan seterusnya ya, yang menunjukkan bahwasanya kegiatan itu telah selesai dilaksanakan di masa lampau. Pak, kenapa di sini menggunakan were? Karena subjeknya adalah we. Coba lihat sini. Oke. We itu pasangan to be-nya are. Sekali lagi, kemudian are itu kalau dalam past tense menjadi were, makanya to be-nya adalah were. Kami berada di rumah sakit kemarin. Pertanyaannya, sekarang masih di rumah sakit enggak? Sudah tidak ada, karena memang selesainya pada hari kemarin. Oke, kurang lebih itu tentang kalimat nominalnya. Tapi ada sedikit tambahan tentang nih penggunaan kata there. Ya, kapan kita bisa menggunakan there was dan kapan kita bisa menggunakan there were. Ini akan concern pada singular dan plural ya. Contoh, there was two cars in microwave last night. Ah, kalimat ini salah. Kenapa? Karena di sini ada kata two cars. Bendanya lebih dari satu, ada s-nya. Pak, kalau ada S berarti kita pakai apa, Pak? Plural dong ya. Sini ada plural. Ini ada student sini ya. Plural. Di sini kan are berarti ketika menggunakan dalam tense simple past maka seharusnya bukan was tapi menggunakan were. Oke, bagus ya. Sudah paham ya. Nah, sekarang coba lihat sini latihannya. Ada kalimat there were many people in my house. Nah, sekarang perhatikan many people, banyak orang. Kalau lebih dari satu berarti banyak. Apakah menggunakan was atau were? Oke, bagus. Menggunakan were. Oke, sudah lumayan paham ya. Oke, itu saja. Semoga bisa mencerahkan pemahaman Anda. Sehat-sehat selalu. Dan yang paling penting adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.